I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bumbung Penreng. Dan sekarang kita sudah berada di wisata alam Gosari atau Wagos. Dan tadi kita sudah beli tiketnya seharga Rp15.000. Dan tiketnya bisa ditukar dengan voucher UMKM ya, seharga Rp5.000. Terus untuk parkir motor tadi kita bayarnya Rp5.000. Kalau untuk weekday bayarnya hanya Rp10.000 per orang untuk harga tiketnya. Nah, sekarang kita mau masuk dulu, oke? Okay? Tuh, di sana ada kalau yang mau berkuda anak bayarnya Rp20.000, anak-anak Rp30.000, dewasa plus anak 1 Rp30.000. Oke, kita mau lanjut dulu ya. Sekarang kita sudah berada di depan rutenya, ada musola, cafe outbound, bukit Butulan sama spot foto. Sekarang kita mau lihat yang kolam renang dulu ya. Nah, ini ada kolam renang anak-anak, bentuknya seperti love. Oke, sekarang kita. Areanya kafe sawah, tapi di sini juga banyak permainan anak-anak. Ada wahana mini coaster, mandi bola, dan mobil-mobilan. Sawahnya ada di sini, terus ada banyak pendeponya, ada bunga-bunganya. Sudah berada di
jembatan, pokoknya jembatannya warna merah. Kita mau foto-foto dulu. Arah ke bagian kanan, kita lihat apa aja yang ada di sini. Nah, ini ada permainan angsa-angsanya. Ada pendoponya juga. Nah, sekarang kita berada di lebih seperti tempat fitness ya, di luar ruangan. Kita lihat lebih dekat. Coba dulu ya. Hah? Iya pak. Ini satu batah. Itu tuh. Kita coba yang ini aja deh. Nah, jadi di sini itu apa namanya? Tempat fitness di luar ruangan. Kita lanjut dulu perjalanannya. Nah, ini di atas ada kafe bambu. Pemandangannya kafe bambu. Nah, ini kita berada di Singapura. Sudah. Nah, tuh ada spot fotonya lagi. Nah, ini sekarang kita berada di depan Taman Cakradewi dan sekarang kita mau coba masuk dulu ke dalam. Di sini banyak sekali bunga-bunganya. Nih, bunganya kelihatan bagus sekali. Masuk dulu. Oke, nah kita mau lanjut jalan dulu ke atas ya. Ini jalannya naik. Thank you.
di tengah kupu-kupu bunga gitu. Bagus banget. Satu lagi sebelah kiri spot fotonya seperti tempat prewed gitu kali ya. Coba. Bagus. Lihat sini aja. Bunga-bunga semua. Rumahnya bagus kan? Kita mau menuju ke kafe tebing, berjarak kurang lebih 100 meter dan ada prasasti gua Butulan juga. Kita mau jalan dulu ya. Ini kita jalan menuju ke kafe tebing dan bukit Butulan. Pemandangan di sekitar sini bagus banget ya. Anginnya.
Ini adalah kafe tebing. Di sini juga menyewakan paket penginapan ya. Di sini juga ada kolam renang buat anak-anak dan tenda-tenda seperti yang kita lihat ini. Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Bukit Kapurnya atau Bukit Butulan. Dan di sini anginnya kencang banget. Nah, dari sini kita juga bisa lihat beberapa spot foto yang ada di atas bukit. Nanti kita coba ke sana ya. Jalannya naik ya guys ya. Ini dulu sepertinya bekas kafe. Kita lihat di luar aja ya. Nah, kita lihat dari depan aja ya.
satu lagi spot fotonya, yaitu ada rumah-rumah begini. Assalamualaikum. Kalau mau foto, permisi. Sini. Ada tiga rumah. Sekarang kita mau lanjut ke atas. Masih mendaki lagi ya. Lanjut lagi. Lumayan ngos-ngosan. Foto-foto. Permisi. Assalamualaikum. Wow. Keren. Keren kan? Wah. Wow. Di sini bagus banget ya. Batu-batu kapurnya dan keindahan alam di sekitarnya. Wow, keren banget. Nah, sampai di sini dulu ya. Jumpa kita di wisata Gosari dan Bukit Butulan, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng biar tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.